pantainya, view pantai keren banget guys. Nah itu villanya. Jadi kita mau room kamar, apa sih namanya, kita mau cek kamarnya, tapi lagi banyak yang pada sewa ya, masih ada yang masih nginep di sini. Jadi yang harga single bed itu 300, yang double bednya 600. Jadi view pantai ya, keren banget sih ini. Ini ada di Pantai Karapiak. Nah, jadi hari ini Kibo lagi ada di Glamping Karapiak, di mana kalian nanti kalau liburan ke Pangandaran, kalian juga bisa sewa penginapan atau villa ya di belakang sana. Dan tadi Kibo sudah tanya, jadi untuk yang single bed itu harganya 300, yang double bed di harga 600. Dan ini keren banget tempat bersantainya. Jadi langsung view-nya itu pantai ya. Dan ini hari ini kebetulan lagi surut, nanti kita akan main sana, kita akan nge-vlog juga main-main ke arah pantainya ya. Nanti kita akan ajak kalian untuk jalan-jalan di seputaran Pantai Karapiak. Ini sih keren banget. Glamping Karapiak. Nanti kalian boleh ya hubungi ke nomornya Kibo ke 087-700-158-168. Siapa tahu rombongan kalian ingin nginep di Glamping Karapiak ini dengan rombongan atau keluarga. Sumpah ini keren banget tempatnya. Pemandangan yang sangat luar biasa. Ini suasananya tuh, kamar-kamarnya juga, dan ini luas banget. Apalagi kalau kita duduk di teras kaca sana ya. Jadi itu view-nya langsung ke pantai, dan ini ada tempat bersantai juga di sini. Yuk kita lanjut ke sana, Bu Irna udah di bawah. Enakan tempatnya. Tuh. Kita mau langsung lihat kamarnya ya. Nah ini kolam renangnya guys tuh. Yuk kita lihat. Ini kotetnya kayak gini. Jadi satu bangunan ada dua kamar, ya. Ini king satu, king dua. Jadi kalau kalian mau ambil satu kamar, berarti 300.000. Kalau ambil dua-duanya 600.000. Nah itu untuk harganya ya. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. Nah ini si bednya itu ukuran 160, dan di sini kipas ya, pakai kipas. Terus di sini ada dikasih air mineral, air mineral, dan ini ada pasta gigi juga. Ini maaf banget karena lampunya lagi dibetulin, jadi Ibo cuma pakai bleed saja. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya, jadi si kamar mandinya itu outdoor ya, keren banget sih sumpah tuh. WC-nya udah WC duduk outdoor guys. Jadi kalau mau hujan terus mau hujan-hujan, ya udah di sini aja. Keren. Sumpah bikin betah aku di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Cuma untuk review kamarnya, karena ini lampunya lagi dibetulin, lagi dikreatif. Ada yang konslet mungkin ya, atau gimana, nggak tahu. Jadi cukup ngandelin bed saja. Dan ini untuk bed itu kurang satu. Jadi kalau kalian mau ambil dua-duanya, ini di harga 600. Tapi jika kalian mau ambil satu kamar, di harga 300. Dan setelah kamar, nah ini ada kolam renang.
kita lanjut ke pantai. Ibu mau mantai sama ibu. Aduh, pokoknya enak kan tempatnya. Oh iya, jadi kita mau ke lebih atas lagi, lihat di pantai. Nanti habis ini kita foto di sini, video gelamping, harap ya, gelamping harap ya. Nanti kita langsung ke pantai, kita langsung ke.